Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Macam biasa hari ini, hari cuti aku. Semalam aku kerja seorang. Hari ini aku berehat di rumah lah. Tapi nak kata rehat, tak betul-betul rehat jugalah kan. Sebab macam biasa, kalau hari cuti aku, kalau aku tak unbox barang, aku buat DIY barang. Antara dua lah. Kecuali kalau ada special case, baru ada video contoh. Makan-makan ke apa ke kan. Kalau berasa kat belakang aku ni, nampak tu? Optimus Prime tu dia dah lebih tinggi sikit daripada biasa. Sebab apa? Sebab aku dah buat platform dia. Tapi ini still lagi work in progress lah. Tak siap lagi. Baru siap dia punya base. Dia punya base pun bukan 100% siap lagi lah. Baru siap dia punya, orang kata apa, basic structure untuk dia punya base. So nak tengok macam mana aku buat? Jom kita tengok. So, ini dia punya hasil dia lah. Jadi kalau korang boleh tengok dekat video tadi, ada beberapa benda lah yang aku cuba macam try and error lah kan. Antaranya yang lampu belah base bawah ni kan, ni try and error jadi. Lepas tu yang belah belakang tu nampak macam ada bleeding sikit, yang itu pun try and error juga tu, tapi menjadi. Alhamdulillah lah. Cuma background tu nanti aku tak tahu lagi aku nak letak background apa. So asalnya lampu ni, ni lampu ni, okey, lampu. Okey, lampu ni asalnya aku nak buat sekali dengan structure base tu. Tapi bila aku buat macam ni, sebab sekarang ni benda ni tak siap sepenuhnya lagi. Aku still dalam, orang kata apa, proses try buat tengok jadi ke tak. Kan eksperimen lah kira. So lampu ni aku rasa macam lagi elok kalau aku buat dia separate daripada binaan display aku ni. Sebab apa? At least aku boleh tukar dia punya kedudukan kat mana aku nak letak. Kan nampak? So mungkin lampu tu aku akan stick dengan style macam ni lah yang aku boleh ubah-ubah. Cumanya bila buat macam ni, satu problem dia wire. Wire ni dia akan nampak lah kat sini, nampak wire turun. So aku nak kena cari satu cara macam mana aku nak sorok wire dia. Jadi ini adalah aktiviti yang aku buat hari ni lah. Aku DIY barang. Tapi tak 100% siap lagi. Tapi insyaAllah lah kan, minggu depan atau minggu lagi satu insyaAllah boleh siap. Sebab nak buat ni pun sebenarnya dia makan masa yang lama. Sebab aku ada basicnya plan, basicnya orang kata apa, idea dalam kepala otak macam mana aku nak buat. Tapi nak membuatnya tu, aku lebih pada macam try buat. Kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, tukar plan. So macam salah satu benda yang aku try and error tadi, yang aku buat improvement sikit adalah dekat dia punya base sebelah dalam tu lah. Benda ni dia pakai kotak. Lepas tu kat belakang tu aku nak buat lampu dia macam bleeding dari bawah naik ke atas. Platform bawah tu dia tak melekat dengan base sebelah belakang. Jadi dekat situ akan jadi problem lah, macam mana aku nak bagi platform tu duduk stable kat situ kan. So aku tambah tiang banyak-banyak dalam tu. Mula aku tambah satu tiang je, tiang yang besar sikit aku buat. Lepas tu bila aku try tekan-tekan tengok, oh, melendut dalam tengah. So aku tambah lagi lah tiang dekat bahagian bawah tu supaya structure base dia tu lebih kukuh dan tak melendut bila ada Optimus Prime yang besar gerabak tu duduk atas dia. So hari ni aku pergi kedai RM2. Aku ada beli lagi beberapa barang lah. Antaranya adalah kayu rak ni.
yang aku buat susun kat belakang tu, aku ada beli lagi benda tu sebenarnya. Untuk nak buat apa aku tak tahu, tapi entah aku beli. Tapi plan aku, aku nak buat macam rak kecil satu. Tapi bila benda ni tinggi sangat, macam pelik pula ada kat situ. Dan lagi satu aku beli adalah, kalau ikutkan ni kita boleh gantung kat dinding, maksud boleh letak barang kat sini kan, nampak cantik lah. Aku sebenarnya tak berminat nak gantung dia kat dinding. Aku lebih berminat dengan bentuk dia ni, dengan saiz dia lah. Kalau ikutkan, dia punya bentuk dengan saiz dia ni sangat bersesuaian untuk aku buat base Optimus Prime yang kecil ni. Nampak ngam-ngam dia duduk, cantik, perfect lah orang kata dia punya saiz kan. Cuma untuk projek aku yang akan datang, plan aku mungkin aku akan transformkan bendalah ni jadi base untuk Optimus Prime yang ini pula lah. Tapi apa yang aku nak buat tu aku belum ada idea lagi, sebab yang itu aku nak buat konsep macam Cybertron. Yang ini pun aku rasa aku nak buat konsep macam Cybertron juga, cuma aku tak tahu nak buat macam mana lagi sebab tak ada idea lagi kan. Tapi yang tahunya benda ni memang sangat sesuai untuk Optimus Prime kecil aku berdiri kat atas dia. So yang ini next project, bila start tu tak tahu lagi. Aku beli siap-siap sebab takut habis, sebab kedai RM2, kedai RM2 barang cepat bertukar-tukar. Aku duduk balik kat belakang. So aku nak bercerita panjang pun tak ada benda sangat dah nak berceritanya pun kan. Jadi aku rasa sampai sini dululah untuk video hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Bye-bye.